Halo guys, balik lagi bareng Hobby Traveling TV, channel YouTube yang selalu ngajak kalian jalan-jalan online. Kali ini gue mau ngajak kalian liburan singkat banget aja, gak jauh dari kota Bandar Lampung, yaitu Hotel Urban Style Hotel by Azana, yang lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani, Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Nah, menurut gue sih ya, tempat ini salah satu hotel terbaik di Pringsewu, karena dia bisa kalian lihat lokasinya kayak bagus banget. Depannya langsung ada Pizza Hokben Ricis, ada ballroomnya, ada rooftopnya. Dan ini dibilang hotel bintang 3, aku oke-oke aja. Walaupun memang gak ada kolam renangnya ya guys untuk hotel ini, tapi untuk kebersihan dan pelayanannya tuh sangat bagus banget, dan kamarnya decent banget seperti hotel bintang 3 rasanya. Dan hari ini aku diberikan kesempatan menginap di kamar tipe Superior Twin. Aku pesen di Agoda dengan harga untuk 17 Agustusan ini, harganya cuma 370 udah dengan sarapan lewat Agoda tapi ya. Dan kamarnya ini bisa kalian lihat, menurut aku sih sangat bersih, nyaman, dengan kasur juga sudah duvet, terus AC-nya juga dingin, lalu ada air panas dan amenities yang lengkap pastinya. Dan ini di dalam sini ada kamar mandinya. Terus kita juga udah dapat sendal, dan di sini dapat TV 32 inch. Cuman ini harus disetting dulu karena tadi habis beberapa kali mati lampu ya guys, sayangnya. Jadi kembali ke sini, tapi ini pasti bisa berfungsi karena awalnya bisa. Cuman aku memang kurang menggunakan TV saat stay, lebih banyak main HP dan iPad ya guys. Lalu ada meja yang sederhana juga, ada kettle, kopi, dan teh gratis juga. Dan sarapannya juga menarik, nanti kita bakal langsung ke lobinya ya guys. Dan ini nyaman dan oke banget. Yuk langsung ke lobinya karena lagi 17 Agustusan nih, 17 Agustusan. Dan lobinya ini kita di sebelah kanannya ini langsung tempat sarapannya. Karena tadi aku share pesen kamar yang dapat sarapan ya guys ya. Jadi kita langsung mau review sarapannya. Pasti ada egg station, juga ada mie dan telur. Sayangnya mie-nya intermi, kalau indomie kayak bakal lebih rame. Ini ada omelette stationnya yang bisa kalian pesan, dan ini pastinya Aichi atau all you can eat buffet. Rasa makanannya jujur enak, serius enak, bukan yang penting lengkap tapi rasanya enak, dan ini benar-benar pantas banget. Dan makanannya tuh kayak khas Indonesia gitu. Menurut aku ini lengkap banget, bahkan juga ada salad stationnya, terus ada sereal, ada kue juga, ada cake, terus roti dengan selai, juga ada soto, bubur ketan, bubur kacang hijau, ada nggak ya? Ya bubur ketan sih aku ingat ya. Terus ada bubur ayam, soto ayam, kopi teh, dan rasanya beneran deh enak. Aku malah lumayan enjoy banget sarapan di sini. Dan ini juga masih hangat banget ya, karena dipakein gentong kayak gitu. Bahkan ada sejenis gado-gado gitu, dan rasanya beneran enak, serius. Aku jadinya kalau kesini itu rasanya bener-bener decent banget, nginep kayak beneran di hotel untuk di Kabupaten Pringsewu ini. Gak kalah kualitasnya sama yang di kota ya untuk hotelnya. Kan ada kota, ada kabupaten di Provinsi Lampung ini berkualitas banget. Bahkan di sini ada rooftopnya, di mana rooftop ini bisa digunakan untuk berbagai event, cuman ini lagi gak ada event jadi kosongan, dengan pemandangan yang bagus banget guys. Di sini bukan cuman hotel, tapi kalian juga bisa, ada juga ballroomnya, bisa buat meeting atau acara-acara sampai wedding pun bisa ya di sini. Thank you.
Kadang-kadang kalau bosan ke kota dan pengen cari ya suasana yang berbeda ke kabupaten gitu, boleh juga sih kalau kesini karena lumayan deket juga. Dan ya sekedar untuk ganti suasana aja sih guys, makanannya juga banyak yang beraneka ragam juga di dekat-dekat sini. Dan ada juga tempat wisata lain yang bagus-bagus juga lah ya, seperti Lanaki Ralek itu. Nah kalau ini bisa kalian lihat, ini dia sawah Pringsewu yang ya memang Pringsewu ini identik dengan persawahan yang indah dan hijau. Aku lagi jalan di tengah-tengahnya juga, kayak ada suasana baru gitu. Cuman sayangnya memang dekat dengan jalan jadi kurang tenang, banyak suara mobil lalu lalang. Segitu dulu aja liputan dari Hobi Traveling TV. Ikutin terus kegiatan kita selanjutnya. Bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe.